Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kulara, salam satu pis, salam sedot dari CBA Sedot. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sedot. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman kalau saya ada punya salah baik dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga kita saling memaafkan, mudah-mudahan kita diberi kelancaran rezeki, panjang umur, sehat selalu seperti itu. Oke teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, alhamdulillah kita masih mau bisa, kita masih mengikuti hari raya ini, wah udah alhamdulillah sekali. Nah, sebelum itu, nah setelah kita memaafkan, nah, ini kita mau review produk dari FX Impact. Nah ini kemarin FX Impact-nya itu namanya M3, sekarang ini FX Impact-nya menjadi MK3. Nah itu karena namanya itu saya pun agak bingung, singkatan dari MK3 itu apa sih? Nah, nanti teman-teman di komen saja di WA, di WA di bawah sini di komen saja apa sih singkatan dari MK3 tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi biar saya tahu dan juga teman-teman yang lainnya yang belum tahu juga agar lebih tahu lagi seperti itu. Oke. Nah, kita mau bahas ini dia senapan ini PCP FX Impact MK3. Nah, ini senapan yang mahal-mahal. Mau kita review dari laras sampai juga tabung, nanti pokoknya teman-teman disimak baik-baik videonya biar tahu spek dari senapan angin FX Impact MK3. Nah, jadi biar nanti juga tidak perlu nanya, mas spek dari FX Impact MK3 itu bagaimana? Nah, ini saya mau jelaskan teman-teman. Nah, ini saya jelaskan dari larasnya dulu. Nah, untuk larasnya ini menggunakan laras standar CBA Sobdor. Standar CBA Sobdor. Iya, memang standar CBA Sobdor. Laras dari BC19, OB13, ALU12, panjang 60 cm dari sini sampai sini. Nah, ini larasnya yang dipakai juga di senapan angin bocah predator Mahameru. Nah, jadi laras import yang tanpa merek, kalau ada mereknya wah mahal bro. Seperti itu. Oke, untuk senapan angin FX Impact MK3 ini dia menggunakan laras import yang tanpa merek teman-teman. Jadi ini laras yang juga dipakai dari Predator Mahameru. Jadi teman-teman pasti udah tahu kan akurasi dari Predator Mahameru itu bagaimana. Nah, nanti juga kita mau tes akurasi FX Impact, tapi kapan-kapan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi berproses lah akurasi dari FX Impact MK3. Tapi buat teman-teman yang mau order, sebelum pengiriman juga kita tes akurasinya, kita videokan, nanti kita kirim video tes akurasinya. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Untuk senapan angin FX Impact MK3 ini, nah dia pengisian pelurunya di sini ya teman-teman. Jadi ingat-ingat kalau jenis FX Impact, jadi dia pengisian pelurunya di sini. Oke, mantap sekali seperti itu. Nah, untuk tabungnya dulu kan ada tulisan FX Impact, sekarang ini dibuat simpel, tulisannya kecil-kecil saja di sebelah sini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc import dari China, mantap sekali. Untuk kapasitas anginnya ini aman anginnya di 2700-2800 PSI, mantap sekali ya teman-teman. Untuk senapan angin FX Impact MK3 ini, nah ini tabung Venom 500cc, OD-nya, OD diameternya OD60, mantap sekali. Dan untuk pengisian angin bisa lewat regul dan juga bisa lewat di bawah sini. Tapi biasanya kalau ngisi anginnya itu lewat bawah ya, biasanya pada lewat bawah teman-teman. Nah, ini untuk FX Impact MK3 ini dia udah dilengkapi dengan regul dan juga manualnya. Ini ada 3 sama di manual regul, 1, 2, 3. Nah, 3-nya di sini. Jadi untuk senapan angin FX Impact MK3 ini dia udah pakai knockdown. Nah, jadi kalau lepas tabung dia gak perlu mengurangi angin, jadi langsung bisa dicopot lewat sini teman-teman. Nah, ini udah menggunakan knockdown.
ya, berisi mantap sekali. Dan untuk senapan angin FX Impact MK3 ini, dia udah menggunakan power planning juga, mantap sekali. Jadi ini kelengkapannya udah pas sekali buat jenis FX Impact, mantap sekali. Dan menggunakan power planning juga. Power planning itu apa sih? Belajar saja di YouTube yang lain, itu ada penjelasan dari power plenum seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 pembuatan CNC, dalamannya hammernya juga pakai stainless. Ini extension valve udah menggunakan stainless juga, mantap sekali untuk senapannya Impact MK3 ini. Nah, ini yang paling pokok saya kemarin tuh ada yang pesan FX Impact tapi belum mempelajari tentang FX Impact. Nah, dia tanya, "Mas, cancel tokannya kok gak ada?" Memang kalau untuk senapan angin FX Impact MK3 ini, dia tidak menggunakan cancel tokan seperti itu ya teman-teman. Jadi ada safety triggernya di sini. Nah, ini kalau ke atas dia otomatis bunyi seperti ini, kalau ke bawah, nah normal lagi seperti itu. Jadi kalau senapan angin FX Impact MK3 ini, dia menggunakan safety trigger, tidak bisa menggunakan cancel tokan. Jadi memang gak ada cancel tokannya, dia komplain kok gak ada cancel tokan seperti itu. Aduh, belum mempelajari tentang FX Impact. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk FX Impact itu tidak ada cancel tokan, adanya safety trigger. Nah, kalau diarahkan ke atas, dia otomatis kunci seperti itu teman-teman. Nah, untuk setelan power, nah tak lihatin soalnya setelan powernya kecil sekali. Nah, untuk setelan powernya ada di sebelah kiri sini, nah tinggal diputar-putar saja seperti ini setelan powernya ada di sini. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, untuk senapan MK3 ini dia tuk relnya ini langsung rel Picatinny. Nah, ini nanti kita bonusin ini pakai rel Picatinny, dan di sini juga bisa masang buat laser center juga bisa. Untuk relnya ini juga pakai rel Picatinny, triggernya dan menggunakan trigger match, mantap sekali. Untuk magazine-nya, nah untuk senapan angin FX Impact MK3 ini, dia udah menggunakan magazine isi 20 round seperti itu ya teman-teman. Dia untuk kapasitas magazine-nya ini bisa 20 round seperti itu, karena ini lubang magazine-nya besar sekali. Kalau diisi 14 ya pasti lepas, soalnya ini besar buat magazine 20 seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau jenis-jenis predator itu biasanya memang magazine isi 14, belum ada yang isi 20 atau yang lebih dari 14 seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang lebih dari 14 yaitu adalah FX Impact, dia magazine-nya 20 round, mantap banget. Dan untuk handgrip-nya dia juga udah menggunakan handgrip ori. Jadi ini dia penampakan FX Impact MK3 yang kita miliki saat ini. Untuk sandaran baunya ini menggunakan bahan dari duran. Nah, ini memang agak berat kalau untuk senapan lain FX Impact MK3. Dan di bawah sini bisa dipasangin buat bumpet juga ya teman-teman. Nah, ini letaknya di sini ini ya. Nah, ini buat masang bumpet. Nah, kalau teman-teman keberatan bawa FX Impact MK3 ini, nah bisa dipasangin bumpet di sini, nanti kalau batu jadi mudah banyak seperti itu teman-teman. Oke, ini udah tahu ya. Oke, untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan sublevel. Jadi tariknya dari sini, tapi isi pelurunya di sebelah sini seperti itu. Kalau FX Impact memang tarikannya di sini, tapi untuk isi pelurunya di sebelah sini. Magazine-nya juga seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Dia penampakan FX Impact MK3 yang kita miliki dari CVS Outdoor. Oke, mantap sekali. Larasnya menggunakan laras import yang dipakai oleh Mahermin. Oke, sekarang kita mau lanjut ke harganya. Ini harganya masih promo ongkir
ini harganya dibanderol dengan harga Rp7.800.000 bonus tas, tali sadar, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam, sama STKS. Mantap sekali. Dan juga untuk senapan angin efek impact MK3 ini, ya udah bergaransi juga, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Oke, mantap sekali. Jadi kalau ambil sekarang harga 78, nanti ada bonus tambahannya spesial buat teman-teman. Soalnya barangnya ini tinggal 2 unit saja. Kalau nunggu yang lain masih lama untuk pembuatan efek impact. Soalnya rumit sekali untuk senapan ini jenis efek impact MK3 ini. Seperti itu. Untuk bedanya dari efek impact M3 ini kemarin, gak ada beda jauh ya teman-teman. Memang ada bentuk ramping yang ini, soalnya yang ini, nah ini ada lebih kecilan dari efek impact yang entry kemarin. Nah, jadi kalau bedanya ini memang gak ada bedanya, 11-12 beda nama saja. Seperti itu kalau saya, dari saya. Nah, soalnya memang gak ada bedanya sih dari efek impact entry sama indicator, sama 11-12 beda nama saja. Seperti itu, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi kalau yang pengen tahu cara pengirimannya, langsung saja di WA nomor saya admin 123, saya sampaikan semuanya. Bisa langsung di order lewat COD juga bisa, bayar di tempat. Syaratnya gampang sekali, tinggal foto KTP saja. Yang pengen DP juga bisa, DP seikhlasnya, kita gak membandrol DP sekian-sekian enggak. Yang penting kalian ikhlas, jujur, amanah, sama-sama enaknya sampai sana bareng dibayar itu. Wah, udah menjadi kepuasan kami. Dan juga mudah-mudahan teman-teman yang sudah order di Save and Order semakin lancar rezekinya, panjang umur, sehat selalu, dan juga mudah-mudahan senapannya awet dan juga buat diri juga kena terus pokoknya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Komennya bagus-bagus, nanti di like dan juga di subscribe biar saya sudah tambah maju. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit untuk diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkelana, salam berkelana, salam juga dari saya dan Toko Senapan Angin. Ingat Senapan Angin? Ingat CBR.